selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TV Arno 9 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rina Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TV Parlemen, inilah TV Arno 9 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan informasi mengenai proyek Rempang. Komisi 6 DPR RI menilai alasan masyarakat merasa Rempang Eco City merupakan proyek yang dipaksakan dan hanya menguntungkan investor. Dikarenakan belum mengantongi analisa dampak lingkungan atau AMDAL serta sertifikat pengelolaan atas tanah. Menteri Investasi dan BP Batam menyatakan, banyaknya kesalahan informasi atau hoax yang tersebar di masyarakat memicu konflik di Rempang semakin memanas. Namun demikian, anggota Komisi 6 DPR RI Latinro Latunrung menegaskan, proyek Rempang Eco City belum mengantongi analisa dampak lingkungan serta sertifikat pengelolaan atas tanah. Sehingga, masyarakat merasa Rempang Eco City adalah proyek yang dipaksakan dan hanya menguntungkan investor. Dan hal yang lain, kalau dikatakan lagi proyek-proyek yang besar, jangankan proyek yang besar, proyek kecil saja sebelum memulai harus ada analisa dampak lingkungannya, AMDAL-nya, harus ada masalah keuangan dan lain-lain. Ini kan tidak ada pernah bicarakan bahwa AMDAL sudah selesai, analisa ekonomi sudah selesai. Ini juga tidak pernah pemerintah mengatakan ada atau tidak. Sementara itu, Herman Heron menilai persoalan Rempang adalah masalah pengadaan tanah, bukan investasi. Ia meminta pemerintah membuat aturan relokasi yang tepat dan tidak menurunkan eksistensi masyarakat Rempang. Rakyat itu ada semenjak peraturan negara belum terbit di sana. Artinya, kalau mereka ada sebelum terbit aturan itu, maka mereka memiliki hak untuk tinggal di sana. Nah, bagaimana kalau dia masuk dalam kawasan komplek industri yang akan dibangun? Ya bisa direlokasi, tetapi direlokasi yang bermartabat, yang tidak menurunkan eksistensi dan keberadaan mereka hari ini. Harus baik-baik, harus dengan persuasif dibicarakan. Adila dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Baik, pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya mengenai Komisi 10 DPR RI yang berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi para guru, tentunya dalam upaya peningkatan pengetahuan dan juga skill untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka. Komisi 10 DPR RI mendorong program pengembangan diri bagi tenaga pendidik dalam menunjang penerapan kurikulum merdeka, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang kreatif serta mendorong potensi yang dimiliki para siswa. Dalam kunjungan ke berbagai sekolah di Kota Solo, anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin mengatakan kurikulum merdeka sangat baik untuk perkembangan kecerdasan dan kreativitas anak-anak. Jika melihat praktik yang sudah berjalan di beberapa sekolah, kendala dihadapi oleh guru karena harus mengakomodir seluruh potensi para siswa. Ia menambahkan kebijakan kurikulum merdeka mengharuskan para guru untuk meningkatkan pengetahuan dan skill, di mana tidak semua guru dapat melakukannya dalam waktu yang singkat. Banyak hal yang kita lihat dan banyak hal yang kita dapatkan, saran-saran dan masukan dari para guru. Jadi kita berdialog dengan para murid, banyak hal yang kita perlu. Nah, kita ingin terus ada peningkatan-peningkatan kualitas dari pendidikan kita. Nah, oleh karena itulah kita datang kemari ini bukan hanya sekedar bertemu, tapi kita mengambil banyak hal. Ya, istilahnya kita ingin semua masalah-masalah dia ada di daerah ini dimanapun bisa teratasi. Jadi kita tanya kepada pelajar bagaimana kondisi mereka, bagaimana sikap mereka dengan kurikulum dan sebagainya. Jadi banyak masukan yang kita dapatkan dari para guru dan juga para pelajar dan juga dari para kepala sekolah. Lebih lanjut, Johar mengatakan Komisi 10 akan menindaklanjuti kendala yang ditemukan pada praktik kurikulum merdeka, serta mendesak pemerintah pusat segera memfasilitasi para guru dalam upaya pengembangan diri. Akbar Prayoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan informasi mengenai kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Padang. Dan tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan Pasal 20A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kita kembali di TVR 09, pemirsa. Komisi 9 DPR RI menilai pentingnya intervensi pemerintah pusat dalam pengalokasian sejumlah anggaran serta peningkatan kemampuan para pengajar di BPVP Padang untuk menunjang produktivitas pelatihan di balai pelatihan tersebut. Dinilai terbengkalai, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah pusat menggelontorkan sejumlah anggaran untuk pembangunan fasilitas Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Padang. Hal ini penting untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang siap bekerja baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam kunjungan kerja ke BPVP Padang, anggota Komisi 9 DPR RI Suirsyam menilai kondisi gedung serta fasilitas terbengkalai. Padahal setiap tahunnya ribuan orang dilatih dan dipersiapkan untuk menjadi tenaga terampil dan siap bekerja. Untuk itu, Suirsyam meminta pemerintah pusat menggelontorkan sejumlah anggaran untuk menunjang produktivitas pelatihan. Dalam setahun itu ada 1.000 orang yang dilatih di sana. Hanya saja kan kita lihat pembangunannya juga terbengkalai karena kekurangan dana. Jadi kita harapkan nanti pemerintah pusat menggelontorkan dana supaya bisa siap. Selain kebutuhan infrastruktur, anggota Komisi 9 DPR RI Ade Reski menilai perlu pengembangan kemampuan para pengajar agar ilmu yang diajarkan dapat relevan dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Para pengajar, staf pengajar juga perlu memiliki variasi-variasi daripada ilmu-ilmu baru, bahwa ilmu pengetahuan ini sangat berkembang, sangat dinamis. Kami kira nanti dapat melakukan identifikasi jenis-jenis pekerjaan apa yang kira-kira cocok untuk BLK yang ada di Padang. Nah, agar apa? Agar nanti setiap siswa yang masuk, pelajar yang masuk, untuk dapat lakukan pendidikan dan training, vokasi, juga sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada di sekitar Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi mengenai Komisi 2 DPR RI yang menilai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tentang Pemilu, harus juga dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU, dan tentunya perlu dikonsultasikan kepada Komisi 2 DPR RI.
Beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang tentang Pemilu, khususnya terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus menyebut putusan tersebut perlu dikonsultasikan dengan DPR RI. Uji material dilakukan pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. MK mengabulkan permohonan uji material sehingga capres dan cawapres yang dapat dicalonkan adalah yang berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah. Guspardi mengatakan putusan ini dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme revisi undang-undang maupun melalui peraturan pengganti undang-undang atau perpu. Selain itu, dengan putusan ini, penyesuaian juga harus dilakukan terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU dan perlu dikonsultasikan kepada Komisi 2 DPR RI. Setiap aturan itu harus dimasukkan ke dalam undang-undang dulu. Walaupun itu sudah misalkan diakomodir dalam bentuk sebuah undang-undang atau perpu, namun tetap harus mekanismenya ini dijadikan landasan bagi KPU untuk dimasukkan kepada PKPU. Untuk memasukkan ke dalam PKPU setelah dibuat rancangan itu harus dikonsultasikan kepada DPR, dalam hal ini Komisi 2. Saat ini DPR sedang dalam masa reses sehingga penyesuaian PKPU terhadap putusan MK tersebut tidak dapat dilakukan. Namun Guspardi menyebut pembahasan dapat dilakukan jika mendapatkan izin dari pimpinan DPR RI. Helmi dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, mengenai Komisi 3 DPR RI yang mendorong adanya kolaborasi dari seluruh pihak dalam menelisik penyebab utama dari bentrokan yang terjadi antara warga Rempang dengan aparat dan otoritas BP Batam agar dapat menghasilkan solusi penyelesaian yang tepat. Bentrokan antara warga Rempang dengan aparat dan otoritas BP Batam pecah beberapa waktu lalu akibat konflik lahan atas rencana pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City. Komisi 3 DPR RI meminta para pemangku kebijakan berkolaborasi untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Dalam kunjungan kerja ke Batam, anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta seluruh pihak menelisik penyebab utama dari gesekan yang terjadi agar dapat menghasilkan solusi penyelesaian yang tepat. Selain itu, aparat hukum juga harus menggunakan cara-cara yang humanis agar tidak memprovokasi masyarakat. Harusnya kan ada analisis cipta kondisi sebelumnya, fungsi intelijennya kita cek tadi. Kita juga lihat tadi bagaimana cara penanganannya. Jangan sampai polisi dalam posisi untuk menegakkan Kamtibmas, tetapi karena ada pihak-pihak yang menginginkan tidak kondusif, akhirnya ya terjadi seperti kemarin. Lebih lanjut, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut DPR mempercayakan segala upaya penyelesaian kepada aparat penegak hukum dan stakeholders lainnya. Penyelesaian harus dilakukan segera dan menjunjung nilai keadilan dan kearifan lokal agar dapat menemukan solusi yang adil bagi seluruh pihak. Komisi 3 mempercayakan sepenuhnya ya, proses penyelesaian ini kepada mitra-mitra kami yang sedang bekerja, karena kami mempercayakan betul Pak Kapolda adalah putra atau patriot terbaik bangsa yang ada di tubuh Polri. Kemudian di sini didampingi langsung oleh Pak Kajati, Pak Rudi, disertai dengan stakeholder yang lain. Dari Batam, Kepulauan Riau, Ferdian, TVR Parlemen, melaporkan. Baik, pemirsa, di sini penggunaan energi baru terbarukan dianggap menjadi solusi, tentunya dalam mencegah efek terburuk dari kenaikan suhu. Pemerintah sendiri optimis target pencapaian bauran energi nasional dari energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dapat tercapai. Dan informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota.
Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu, 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Langkah-langkah transformasi menuju energi bersih yang telah dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu peta jalan untuk mencapai target penurunan emisi Indonesia. Dan tentunya di sini pemerintah bersama DPR RI juga tengah menyusun peraturan-peraturan yang mendukung perkembangan EBT di Indonesia dalam revisi Undang-Undang EBT. Rancangan Undang-Undang EBT ini diharapkan dapat menghidupkan gairah investasi sektor energi ramah lingkungan di Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selanjutnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan atau EBT mencapai 23% pada tahun 2025. Namun, hingga saat ini bauran EBT nasional baru sekitar 12,3%. Belum maksimalnya, realisasi target bauran EBT ini dapat menghambat penurunan emisi karbon Indonesia di masa mendatang. Ada 5 sektor yang berkontribusi terhadap emisi karbon di Indonesia, yakni sektor energi, pertanian, kehutanan, industri, dan pengolahan sampah atau limbah. Dari 5 sektor itu, energi merupakan bidang yang menghasilkan emisi karbon terbesar. Oleh sebab itu, untuk mereduksi emisi karbon secara signifikan di Indonesia, transisi energi dari fosil menuju EBT adalah terobosan yang harus dilakukan sesegera mungkin. PT Indonesia Power telah mengelola PLTP Kamojang sejak tahun 80-an. Komisi 7 DPR RI menilai, langkah ini perlu didukung untuk menghadirkan energi ramah lingkungan serta mengurangi polusi udara. Diharapkan, PT Indonesia Power dapat memanfaatkan lebih banyak lagi potensi panas bumi yang belum tereksplorasi karena berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan geotermal di Indonesia hingga saat ini masih kurang dari 10%. Sama pemerintah dalam hal ini Pak Dirjen BTKI mendukung sepenuhnya pengembangan dari PLTP geotermal yang lebih besar lagi. Potensinya banyak, besar di Indonesia, yang termanfaatkan saat ini kurang dari 10%, jadi peluang untuk peningkatannya sangat besar. Kami di Komisi 7 tentu sangat mendukung, saya pribadi sangat concern terhadap masalah climate change, sehingga saya menjadi salah seorang yang mengadvokasi peningkatan dan akselerasi dari pengembangan PLTP ke depannya, dan kami siap untuk membantu dari aspek regulasi dan pengawasan agar proses ini bisa berjalan lancar ke depannya. Kementerian ESDM menargetkan pada tahun 2030 PLTP bisa menghasilkan listrik sebesar 3.300 MW untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah meluncurkan sejumlah program untuk mendorong EBT. Di antaranya,
insentif pajak bagi pengelola panas bumi. Jadi memang kalau kita lihat tadi seperti dikatakan bahwa pemanfaatan PLTP masih sangat baru di bawah 10% lah. Kita banyak potensi. Jadi isu pokoknya ya kita ingin mempercepat. Dan ini selaras dengan RUPTL dari PLN, kita akan meningkat sampai dengan 3.300-an megawatt di tahun 2030. Tentunya kalau misalnya ada potensi lagi, yang lebih besar lagi, kita akan terus kita garap. Artinya selain dari listrik, pengen kami juga itu kami sebut sebagai beyond electricity. Selain bertujuan mengurangi polusi udara, realisasi energi baru terbarukan juga bermanfaat untuk mendukung sektor pariwisata, khususnya di Pulau Bali. Mengingat Indonesia saat ini sedang mulai merintis pengembangan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. CNG ini lebih murah daripada gas, terutamanya yang tidak disubsidi. Lebih murah, ini tentu merupakan sebuah harapan baru bagi dunia usaha di Bali tentang bagaimana menggunakan energi yang lebih murah dan mendapatkan energi yang sesuai. Terus kemudian kami berharap adanya jargas terutama di daerah-daerah pariwisata. Karena daerah-daerah pariwisata biasanya hotel-hotel tidak mempergunakan energi bersubsidi. Biasanya mereka menggunakan energi gas yang 12 kilo. Guna mendukung percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, Komisi 7 DPR RI mengajak pemerintah untuk segera merampungkan pembahasan RUU EBT sebagai solusi jangka panjang. Jadi rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan ini memang salah satu inisiatif yang disampaikan oleh Komisi 7 DPR RI. Kami berharap bahwa legacy ini bisa benar-benar menjadi pondasi yang baik untuk tumbuh kembangnya iklim investasi energi terbarukan maupun energi baru yang ada di Indonesia. Dan oleh sebab itu kami meminta pemerintah agar terus bersinergi dengan kami. DIM-nya banyak sekali, ada sekitar 400-an begitu yang kita bahas ini sekarang di mungkin sekitar 250-an lah gitu. RUU EBT diharapkan dapat menghidupkan gairah investasi sektor energi ramah lingkungan di Indonesia karena keberadaan regulasi dan insentif sangat penting dalam menunjang rencana penurunan emisi karbon ini. Ambisi pemerintah yang menargetkan penurunan emisi karbon hingga 32% pada tahun 2030 harus disertai langkah progresif dalam mengundang para investor. Hagia Sophia menjadi salah satu landmark paling populer di Istanbul. Di balik keindahan arsitekturnya, Hagia Sophia juga memiliki sejarah yang sangat panjang sejak dari zaman Kekaisaran Bizantium. Dan seperti apa sejarah yang terkandung di dalam Hagia Sophia? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Hagia Sophia awalnya merupakan gereja yang dibangun Kekaisaran Roma saat mereka menguasai Turki sekitar 1.500 tahun yang lalu. Menjadi saksi bisu sejarah peradaban Roma dan juga Ottoman, Hagia Sophia merupakan simbol agung bagi umat Islam dan juga Kristiani di dunia yang menjadi potret pembelajaran tentang toleransi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tayangan sejarah tiga agama di bawah naungan Hagia Sophia dalam segmen Intips Informasi dan Tips. Berikut ini. Mengunjungi Turki tak lengkap rasanya jika belum mampir ke salah satu peninggalan bersejarah, yakni Hagia Sophia. Terlepas dari kontroversi sejarahnya, Hagia Sophia menyimpan keindahan bangunannya yang unik. Berikut liputannya untuk Anda. Berbicara negara Turki, pastinya tidak akan lepas dari beragam destinasi wisata yang dimilikinya. Hampir 70% daya tarik wisata di Turki didominasi oleh situs bersejarah peninggalan peradaban, salah satunya Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia merupakan perpaduan dari kerja keras, arsitektur, sejarah, seni, dan politik. Semua ini disatukan di bawah satu atap. Dibangun pada abad ke-6, monumen ini menjadi bangunan gerejawi yang paling penting dari Kekaisaran Bizantium. Sepanjang sejarah Hagia Sophia, kubahnya menaungi tiga agama besar, yaitu Kristen Ortodoks, Katolik Roma, dan Islam. Didirikan pada masa Kaisar Bizantium Constantius, Hagia Sophia pada awalnya dibangun sebagai basilika bagi gereja Kristen Ortodoks Yunani. Pada saat pembangunan gereja pertama, Istanbul dikenal sebagai Konstantinopel, mengambil nama dari ayah Raja Konstantius, yaitu Konstantin I, penguasa pertama Kekaisaran Bizantium. Bagian dalam Hagia Sophia dilapisi dengan marmer berbagai warna. Tiang-tiangnya diambil dari bangunan kuno yang digunakan kembali untuk menopang arcade. Bagian atasnya didekorasi dengan emas dan salib besar dalam medali diletakkan di puncak kubah. Kubah utama berdiameter 31 meter ini merupakan puncak dari sistem kubah dan semi-kubah yang kompleks. Di salah satu pintu masuk Hagia Sophia, terdapat mozaik perawan Maria menggendong anak Kristus. Dalam mozaik tersebut, terlihat Kaisar Konstantinus dan Justinianus mengapit keduanya. Mozaik ini menyoroti kepercayaan Bizantium pada perawan Maria sebagai pelindung kota. Setelah tentara salib mengambil alih Konstantinopel pada tahun 1204 Masehi, Hagia Sophia kemudian berubah fungsi menjadi Katedral Katolik. Fungsi ini terus berlangsung sampai reklamasi kota pada tahun 1261. Dua abad berselang, Turki kemudian ditaklukkan oleh Sultan Mehmet II pada tahun 1453. Hagia Sophia pun diubah menjadi masjid, status ini dipegangnya sampai jatuhnya Kekaisaran Ottoman pada awal abad ke-20. Hagia Sophia tidak hentinya mengalami perubahan. Tahun 1935, pemerintah Turki melakukan sekularisasi bangunan dan mengubah fungsinya menjadi museum. Upaya besar telah dilakukan untuk penelitian dan restorasi monumen besar ini.
Tahun 1931, Mustafa Kemal Atatürk, Presiden pertama Republik Turki, mengizinkan Institut Bizantium Amerika untuk mengungkap dan memulihkan mozaik aslinya. Pada tahun 1985, bangunan ini diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya arsitektur unik dari budaya Bizantium dan Ottoman. Puluhan tahun berfungsi sebagai museum, status Hagia Sophia kembali berubah. 10 Juli 2020, di masa kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Hagia Sophia kembali dialihfungsikan menjadi masjid. Sempat menuai kontroversi, fungsi Hagia Sophia sebagai masjid hingga sekarang masih terus dipertahankan. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Hagia Sophia masih menjadi destinasi wisata favorit di Turki. Banyak wisatawan mancanegara, baik muslim maupun non-muslim, setiap harinya memadati masjid untuk ibadah ataupun sekedar ingin menikmati keindahan karya arsitekturnya. Lukisan Bunda Maria, Bayi Yesus, kaligrafi Allah dan Muhammad, serta mozaik kuno terpampang indah menghiasi seluruh sudut masjid. Hagia Sophia memegang status museum hingga tahun 2020, ketika pemerintah Turki mengubahnya kembali menjadi masjid. Hagia Sophia mencerminkan perubahan agama yang terjadi di Turki selama berabad-abad. Dengan menara dan prasasti Islam yang kokoh, serta simbol agama Kristen yang mewah, hingga kini Hagia Sophia merupakan bangunan monumental yang sejarahnya telah menaungi tiga agama. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.tpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.